Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar. Dan hari ini saya akan ulaskan satu aksesori audio daripada Jabra yang sedikit lain daripada yang lain, iaitu Jabra Elite 65E. Sepanjang tempoh 145 tahun, Jabra ceburi dalam bidang audio. Mereka tidak pernah hadir dengan aksesori audio dengan pembatalan hingar aktif sehinggalah set phone kepala Jabra Elite 85H yang sebelum ini pernah kami nyah kotak. Kali ini, Jabra hadir pula dengan set phone telinga nirwaya berasaskan neckband yang juga mempunyai sokongan pembatalan hingar aktif. Jadi, bagaimanakah prestasi set phone telinga nirwaya ini? Saya akan mulakan dengan kualiti audio terlebih dahulu. Kualiti audio Jabra Elite 65 ini agak bagus dan agak baik. Apabila ditambat pada peranti Android ataupun iOS, tiada beza antara keduanya jika menggunakan aplikasi seperti Spotify ataupun Tidal. Sepanjang tempoh saya menggunakan Jabra Elite 65 ini, tiada langsung masalah yang saya hadapi dari segi bass dia yang cukup dalam, clarity, balance amat memuaskan. Treble juga agak baik. Apabila mendengar muzik-muzik seperti rock ataupun banyak menggunakan instrumen seperti drum dan sebagainya, dentuman-dentuman setiap saat dalam muzik itu adalah sangat memuaskan. Kemudian apabila mendengar lagu-lagu yang lembut juga seperti lagu-lagu cinta yang sedikit jiwang, agak menarik dan menyentuh hati saya. Tidak cukup dengan itu, Jabra Elite 65 ini juga seperti mana-mana aksesori audio Jabra yang lain, yang mana terdapat aplikasi Jabra Sound Plus yang boleh digunakan untuk kita kawal ataupun mengubah antara mod. Yang pertama, kita boleh ubah equalizer. Kemudian kita juga boleh mengubah seperti mod pengangkutan awam, mengaktifkan hear through atau juga mengaktifkan atau mematikan pembatalan hingar aktif ataupun kata lainnya Active Noise Cancellation ANC. Bercakap mengenai ANC, Jabra Elite 65 ini agak baik tetapi tidak sebagus set phone kepala yang melindungi keseluruhan telinga kita. Apabila menggunakan set phone kepala dengan sokongan pembatalan hingar aktif, ia melindungi keseluruhan telinga. Berbeza dengan Jabra Elite 65E ini kerana ia adalah jenis set phone telinga jenis dalam telinga, iaitu in-ear style earphones. Ini bermakna akan terdapat beberapa bahagian telinga kita terdedah kepada audio luar. Bagaimanakah prestasi Active Noise Cancellation-nya? Mengejutkan, ianya agak baik dan sangat memuaskan. Apabila saya memandu, kita sukar untuk mendengar bunyi-bunyi bising dari luar. Kemudian apabila kita berada dalam kapal terbang untuk travel ke luar negara, kita sukar untuk mendengar bunyi-bunyi bising seperti enjin kapal terbang. Kemudian apabila kita menonton video melalui Netflix ataupun DC Universe dan sebagainya ataupun HBO Go, mengaktifkan mod pembatalan hingar aktif ini akan membantu kita lebih khusyuk dan mendalami segala apa yang kita sedang tonton ataupun dengar. Tambahan dengan kualiti audio yang sangat menarik tadi, secara tidak langsung menjadikan set phone telinga nirwaya Jabra Elite 65 ini adalah satu set phone telinga yang premium dan menyeronokkan. Kita beralih kepada bahagian bateri. Ini adalah perkara yang sedikit mengecewakan pada saya. Yang pertama, ia menggunakan micro USB. Yang kedua, tiada sokongan pengisian pantas. Menurut Jabra, Elite 65 ini sepatutnya bertahan selama 8 jam lamanya. Tapi sepanjang penggunaan saya, ia hanya bertahan sekitar 6 jam hingga 7 jam sahaja. Tidak kira jika kita menggunakan untuk panggilan telefon, menonton video atau juga mendengar muzik. Tadi kan saya dah sebut mengenai panggilan telefon. Jabra Elite 65 ini menggunakan 3 mikrofon terbina untuk memudahkan kita bercakap. Tetapi kualiti audio apabila membuat panggilan telefon adalah kurang memuaskan. Kemudian adalah fungsi hear through. Hear through ini adalah untuk mematikan fungsi pembatalan hingar aktif tadi dan membenarkan kita untuk mendengar audio sekeliling kita. Dan ia menggunakan 3 mikrofon terbina pada bahagian mikrofon, iaitu sedikit bawah kabel tadi. 3 mikrofon ni audionya tidak begitu menarik dan apabila kita mendengar suara kita sendiri juga akan terasa sedikit pelik dan sedikit kedap. Sekarang saya akan ceritakan mengenai rekaan dan juga bahan binaan. Bahan binaan Jabra Elite 65 ini agak premium dan agak selesa digunakan. Ia juga mempunyai sedikit perlindungan kalis air ataupun kalis percikan yang memudahkan kita digunakan apabila hujan ataupun juga bersukan. Bahannya boleh digunakan seakan getah kerana terlampau lembut dan boleh diputar-putarkan dan juga dilipat. Kemudian apabila berada di bahagian telinga, ini kan jenis neckband, ia agak selesa dan tidak rasa gatal-gatal. Kemudian disebabkan pada bahagian phone telinga terdapat magnet, kita juga boleh sarungkan dan jadikannya seakan rantai. Tapi perlu diingatkan, ia tidak mempunyai fungsi
yang boleh menjedah muzik apabila tanggal dan apabila magnet tu bersatu, muzik masih dimainkan. Cuma kadangkala ia akan jedah sendiri, kadangkala tidak. Itu antara perkara pelik pada set phone telinga ini. Kemudian pada phone telinga ini juga terdapat satu cangkuk yang mana akan mengetatkan lagi ataupun memberi cengkaman yang lebih baik pada bahagian telinga. Jadi apabila kita melakukan aktiviti-aktiviti lasak, phone telinga tidak mudah tertanggal. Wayanya juga adalah jenis yang leper bagi mengelakkan ia terbelit antara satu sama lain. Tadi saya sudah ceritakan mengenai Jabra Elite 65 ini dari segi kebaikannya, seperti kualiti audio yang hebat, pembentalan hingga aktif yang baik, fungsi dan ciri yang banyak seperti hear through, rekaan dan bahan binaan yang selesa dan baik seperti getah, wayanya yang jenis leper agak tidak terbelit. Kemudian tidak semua aksesori itu sempurna. Terdapat juga perkara negatif pada Jabra Elite 65 ini, seperti masih menggunakan micro USB, tiada sokongan mesin yang pantas, tiada perlindungan kalis air yang lebih hebat, hanya kalis percikan sahaja. Seterusnya adalah butang. Apabila set phone telinga ini berada pada bahagian telinga kita, lagi-lagi jika saya gunakan kerana badan saya agak besar, jadi apabila dijadikan sebagai rantai, ia akan sedikit ketat dan sukar untuk kita tekan butang tu, dan kadang-kadang tidak selesa dan kadang-kadang butang yang tekan adalah salah. Kemudian masalah pada butang bahagian kiri pula adalah butang digital assistant dan juga butang pembentalan hingga aktif ini. Sepatutnya tekan lama-lama adalah mengaktifkan pembentalan hingga, tekan sekali adalah mengaktifkan hear through, tapi kadang-kadang tekan sekali pembentalan hingga yang mati. Agak pelik mungkin dari segi firmware, dan mungkin Jabra boleh beri kemas kini akan datang. Kemudian butang digital assistant-nya agak ketat dan sukar untuk kita seru Google Assistant, baik Siri atau juga Google Assistant. Harga Jabra Elite 65 ini adalah RM995, yang mana pada saya agak mahal untuk harga pasaran di Malaysia. Walaupun tidak banyak set phone telinga jenis dalam telinga yang mempunyai pembentalan hingga aktif, contohnya OnePlus Bullets Wireless. Harganya sekitar RM400, juga jenis neckband, juga fonnya adalah jenis dalam telinga. Kualiti audio OnePlus Bullets 1 ataupun 2, kedua-duanya agak baik. Jika anda mementingkan kualiti audio sahaja, mungkin OnePlus Bullets Wireless adalah pilihan yang lebih bijak. Tapi jika anda perlukan sangat pembentalan hingga aktif, mungkin tiada pilihan lain selain daripada Jabra Elite 65E ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amaz akan datang. Assalamualaikum.